ini bangunannya bangunan khas Belanda ya teman-teman. Arsitekturnya unik sekali. Ya teman-teman, Loro Dongker. Kita cobain teh. Kebalik. Loro Dongker. Ini rumah zaman dulu nih, zaman Belanda. Teh ini sangat alami. Beda rasanya. Dari dulu enggak. Rasanya ini tehnya itu kayak benar-benar masih segar ya. Beda rasanya dengan teh celup yang biasa dicelup itu. Jadi benar-benar masih segar dan masih alami ya. Segar dan alami karena memang dekat dengan perkebunan teh ini, Mbak. Di daerah sini ya. Terus di sini juga tempat spot-spot yang bagus untuk ini apa? Foto-foto ya, untuk foto-fotonya. Cemilannya gimana cemilannya? Cemilannya pisangnya empuk. Empuk. Gurih. Crispy. Crispy ya. Ini sisa sedikit. Sedikit. Nah. Jos. Jos. Oke, teman-teman harus coba tehnya ini super sekali. Dijamin nikmat. Segar. Sebelum menjadi rumah teh seperti sekarang teman-teman, Loro Dongker itu sebelumnya rumah dari kepala kebun teh Kemuning milik perkebunan Belanda di saat itu. Rumah ini telah didirikan sejak tahun 1700 teman-teman. Rumah ini kemudian sempat dijadikan rumah kepala kebun teh milik PT Rumpun Sari, hingga pada akhirnya rumah kepala kebun ini dijadikan rumah teh Loro Dongker sejak tahun 2011 karena sudah lama kosong dan tidak dihuni. Mas, ngelihat penyajiannya aja ya. Ini rumah Loro Dongker nih ceritanya gimana Mas? Ini rumah sejarah ya, rumah Belanda ya? Rumah Belanda. Jadi tehnya ini memang asli dari kebun sini ya? Asli dari kebun sini Mas. Kebun sini ya. Ini namanya black tea. Black tea ya? Ya, black tea jasmine. Oke. Ini dia teman-teman. Black tea. Ada umur-umur tehnya nggak Mas? Kalau umur teh, sebenarnya kita 1 bulan maksudnya 1 kali. 1 bulan 1 kali ya. Terus itu bisa dibiarin lama dulu atau gimana? Dikeringkan dulu? Iya, dikeringkan dulu. Keringkan dulu ya. Kalau udah lewat bulannya, nggak dipakai lagi? Nggak dipakai. Nggak dipakai ya, nggak bisa dipakai lagi. Udah beda rasanya ya. Oke, makasih. Nama Loro Dongker sendiri juga memiliki makna di baliknya ya. Dulu ada seorang Belanda bernama Dongker yang menetap di daerah Kemuning. Dongker ini merupakan ahli tanaman yang memilih hidup di desa dan mengembangkan area perkebunannya ketimbang kembali ke negara asalnya, teman-teman. Kata Loro dalam bahasa Jawa berarti tuan, sehingga Loro Dongker bisa diartiin sebagai Tuan Dongker. Katanya Sang Loro sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya, teman-teman.
makan Dodo Dongker. Sekarang kita mau menuju ke tempat tujuan selanjutnya yang tentunya tidak kalah asik lagi, di air terjun Jumong. Jadi ikuti aja ceritanya siang ini bersama kita lagi ya.